tasili ilahi fin wa anallah allaha yassiru lana ziyaratahu ya rab hadim la tufrihka ta'atu li anna barazat minka wa frah biha li anna barazat min allahi ilai la tufrihka Ojo bungahno ing siro opo ato atu opo at. Li anna ha krono setuhune ta'at Iku barozat Iku pertelo apa ta'at Mingka sangking siro Wafrah lan bunga siro biha kelawan ta'at Li anna krono setuhune at ta'at Iku barozat pertelo apa ta'at Minallahi sangking Allah Allah Ta'ala ilaika maring sira kul ngoco sira bi kelawan anugerah allah taala wa bi rahmatihi lan kelawan walasi allah fo bi dalika kelawan mengkonoh ma zikira minal fadl warahmah fol yafrahu pecik bunga sabawang agek wa utawi iku khairun iku luwih bagus Mimma tenimbang perkara yajma'una kang ngumpulakan sebuang agah ingmah Masya Allah Saat direngi kalau terangakan hikmah niki Kalau kepingin terangakan ayat niki Ayat kul bifadlillahi wabirahmatih فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ Kula terangakan ke di Ulama-ulama ahli tafsir Nafsiri da'uh niki benten-benten Apa sih yang dimaksud fadlillah Apa yang dimaksud rahmatillah Niku para ulama nyebuti benten-benten Lan ngoten ini mun biasa ulama tafsir nafsiri setunggalipun ayat terus tafsirane beda-beda niku mun biasa. Kadang-kadang sampai tiga tafsiran, sekawan tafsiran, bahkan lebih. Kala mujahid kata, kala mukotil kata. Lo ngatain gini sih ahli-ahli tafsir yang dinukil, mujahid, mukotil, ibnu Abbas, Ini ku benten-benten ini ku biasa. Okay, jadi maksudku kula begini. Ketika wonten ikhtilaf tafsir itu jenengan ampun cepat-cepat nyalahno tafsiran sing jenengan dereng pireng begitu. Atau jenengan condong teng tafsiran niki niku jangan terus berarti jenengan nyalahno teng tafsiran liya. Mergo sing gada kol niki juga ulama, juga ahli tafsir. Sing paling api kalau bisa beber sedoyo. Cuman cara jumhur begini. Cara sing asli kok kanjeng Nabi begini kalau ada ya. Nak langsung ono kok kanjeng Nabi holas liane ketutup kabeh kan. Berarti kita ngambil sangi sinten kanjeng Nabi. Ono ihtimal kok tabiin iki ngeten kok sahabat iki ngeten. Kalau memang mungkin sedoyo dimaksud fa Allah. Kalau tafsiran niki 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 terus jenengan sanjangi. Oh mungkin semua ini dan bisa itu Buatan pertentangan kerantan. Ya berarti itu yang paling bagus. Berarti ihtimal kabeh dan mungkin dimaksud sedoyo. Lah ini salah setunggali pun tafsiran. Kalau ringkas setunggal mawon. Kerantan kalau kinten kalau nerang setunggal ini pun berarti lumayan. Oke. Niki penting. Dawi al-habr al-bahar. Yani Sayyidina Al imam ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fadlillah inggih binika ilmu. Rahmatihi yakni kanjeng Nabi. Ini kitab di nukil. Kalau syekhina Abu Ya'asid rahimahullahu ta'ala Dan kitab ini pun Ini ihtifal haulal ihtifal Bil maulidin nabi ini Ini kitab sihiran dinukil Dalam rangka Ayat niki saged didamel dalil atau penguat teng masalah Maulid Nabi. Kerana napa? Fadlillah huwal ilm rahmah yakni sinten kanjeng Nabi. Berarti jelas Kalau yang dimaksud fadlillah al ilm, yang dimaksud rahmatillah inggih penikau kanjeng Nabi, kita berarti dikengen bunga kalih ilmu, kita dikengen bunga kalih kanjeng Nabi. Syuf, fa liga faliyah frahu, Bunga nwis sebagian kira afal tafrahu. Bunga nwis karo sopo, bunga kelawan opo. Kelawan ilmu, kelawan rahmatillah ilmu nopo niki sing dimaksud sing jenengan dikengen bunga kalawan niki ke ilmu wong ilmu niku macam iku wadah ilmu ilmu dunya mawon sak wonten kathahe ilmu syariat dhewe sak wonten kathahe ana sing sifate alat ana sing sifate tujuan lan macem-macem. Tentu tentune sing dimaksud ilmu yang mana kita disuruh gembira kalih ilmu niku dan bangga kalih ilmu niku inggih penika ilmu nafi ilmu syariat ilmu sing dadekno wedi menyang Allah dadekno tambah seneng kita teng akhirat yaitu sing disebut-sebut tirkah nabawiyah tinggalane para am ambiya yo ilmu niku ni pun bon. lo ilmu ilmu liya mboten kula mboten ngomong ora orang ora ono manfaate kabeh ono kemanfaatane hata fulus ono kemanfaatane iki aja salah paham uh oh. Iki nyetop ilmu-ilmu apa maju gak lembutan. Cuman yang diperintahkan kita ken faroh dan disebut-sebut terkah nabawiyah itu ilmu syar syari. Kata ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu sing zuhud fit dunia lan fil akhirah. sing disebut-sebut al hikmah, sing disebut-sebut ilman nafiah, sing disebut-sebut tingtua Allahumma inni as'aluka ilmana fi'ah. Kalau ilmu sing mboten nyukur ribuna ilallah, betul dadi no zuhud dunia, dunya, mboten dadi no rahbah fil akhirah. Niki kanjeng Nabi nambah isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa du'ain la yusma. Nambah Nabi isti'adzah. Mula ni kita kengen bunga kalle ilmu, ilmu agomo, ilmu sing dibetok kalle kanjeng Nabi. Betul-betul parah. kita bunga-bunga kali liani kita kejar-kejar, nampak jual niki, jual niki, lo seng ilmu agama gak digolei, ah ganti kita piror gane kok larang temen, lo gak ngerti, niki kuali, memang dunia ini saya kira kayak kuali, tapi barang ilmu-ilmu seng buatin ngerti, wah butuh apa lagi, sekolahnya sementara butuh HP. Jangan ini online, wah lagi apa cung? Ya sudah lah sapi ini bapak, cong? Loh, semangat kayak begitu. Sampai berapa juta? barang kitab al adabul mufrad atau sewe atau enggak kitab nang Haji. mereka ini pikir-pikir ketika -pikir, itu ku beras subhanallah ya akhi istaril kitab nang Haji. lho iki ilmu dawe kanjeng nabi tak enggak lah ini lho saat ini mau halik sehingga ilmu lintune ini cinta kayak ngoten kali ilmu aku mau kurang farah wasurur. surur ayo kul bifadlillah ya ini ilmu lani saya istu nomor si jini ke ilmu kangen jeningan kiamba walaupun pun sepuh usahakan justru ya sepuh niku ya opo aku mati iki tetep dalam masih napa talabul ilmi gula ilmu wah wis tuwa nak gak usah genti ngaji jangan mergane ini pirang dina meneh mumpung niki sapa ngerti pas nyepeda pas dugi mereka, naza berarti mati nopo syahid begitu aja kok mundur mboten niki mungkin putra jenengan bin maris bin dewi mahabbah lil ilm Telaan kan jadi Nabi dalam terhib tinggi ilmu dan menyemangatkan ilmu yuk nabi kan jadi Nabi haraja min baiti ilal masjidin nabawi syarif fara'a fihi halkatan halkah ilmiah kali halkah yad'una fiha Allah Ta'ala jalla jalalu sehingga setunggal sak grup dunga teng Allah Ta'ala zikiran teng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga situ eh wantan ngaji kan jadi Nabi ngelam kabeh Wabih khair sing zikiran lan donga apik sing ngaji juga sae tapi kanjeng nabi pilih bundi pinarak sarengan sing bundi kanjeng nabi pinarak tengene halaqah ilmiah merkane jare kanjeng nabi aku iki diutus sebagai muallim lah ngoten akhire pinarak sareng-sareng tiyang sing ngaji ini sudah cukup membuktikan tengene kehebatane ilmu dan fadilatul ilm Masya Allah tenggini ayat Al Quranul Karim, tenggini ahadisnya kan jenabi kata sangat dawo-dawo senerangakan fadilah ilmu, fadilah yang gula ilmu, fadilah ahli il, ahli ilmi, kulbi fadilillah. Punya terus sih, bi rahmati, fa dalika fal yafrahu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, enge? masya Allah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semerap tiang-tiang tersibuk -tiang, tiang, urusan dunia Langsung, eh ono masjid ana tirkahe kanjeng nabi dibagi-bagi. Tiang marorono kabeh. Delok kok bagi-bagi opo. Lho tiba anane wong ngaji. Balik meneh teng Abi Hurairah sengaja ditunggu. Wah Abi gak ada apa. apa betul wonten tirkahe kanjeng nabi sing dibagi. Lho, la ono Ngaji. Ya iku ilmu sing ning ngene majelis ngaji itu kan ya tirkahe kanjeng nabi niku. Ajeng njenengan kiye mbahas niki, pon njenengan sapa-sapa? Jenengan kan kabeh niki kulo yakin Purun lan seneng Kalau dibilangin Iki tinggalan ikan jenis nabi Purun tak ngambil Pasti remen Kok ngotain serban 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 wali atau sopun Jadi kan oyok Ada serban Habib Soleh oyok Lah Lasa niki nabon jenengan kan dikandani Iki tirkah nabawiyah. Niki mulai awal al-adabul mufrad Minal awal ilal akhir kalamun nabi Haa Anak pemaya bukum. Napa ati jenengan betul nonton gerak eh betul nonton hima kan ya lucu kan? Iki tidak kaya kan Nabi Wong iso jadi wali, aku nak seneng kan Nabi loh, gak? Oh jadi bolak balik perkoron ini. Jadi wong iso jadi wali, aku nak gada mahabbah teng sinten kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup senrang no fadilah ilmu, fadilah para ulama. Innal awal al ulama warasatul Ambiya wa innal ambiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa inna mawarrasul ilma au kama qol. Jadi sing diwarisno ilmu niki. Mulane bangga dengan ilmu. Khususin jenengan nak gadah putra. Baratin tek pirang juta, turu tono. Kepengin nak Yaman, turu tono. Kepengin nak Mesir, turu tono. Kepengin teng di turu tono wis. Masyaallah penting golek guru sing bener lho nggih. Okay? Nang Amerika, apa belajar siapa? Kareko, ketua nih Wong Kristen ngaji ihya. Inna wa Inna Rojiun. Ini bukan ngaji nih salah alamat nih iki. Niki Wong tua lan guru nih wajib ngelarang nih iki. Al ilmu dinun amman di non fonzuru aman tak hudu nanti. Aku ngaji monggo. Nak no Habib Zain, nak no Medina, no Rosno, nak no Yaman, Habib Umar, apa nak no siapa, terserah sampean. Tapi nak no Amerika, siapa sing ngulang? profesor, kufar. Wong kafir kok ngaji ihya kaya kurangan ihya wae wong kita. Nggih. Okay. Masyaallah. Lah niki mulane ilmu niku gambele entek pira wae turut putra Alhamdulillah sora sa dipikir kabeh dibalekno kali Gusti Allah. Cukup nanti dibalekno teng akhirat biaya kangge putra jenengan. Nggih okay, saestu. Nek nah iso aja oleh mulih kecuali dadi wong alim tenan saestu. Wis ngaji niki ngaji niki kabeh bener. Nek nah, urung aja oleh mulih khatam maksa sepete gode Hilang gak mau bahan timbang mulai goblok. Nggih, saestu aduk ngoten. Timbang mulai ora duwe ilmu aduk mendingan gak ketok lah, tapi duwe el, ilmu wis nampi kaya ngoten lho. Pong nang mawon. Nggih, ora usah harap nah iso wong tuwa ngeten, kata loro jong mati anak no pondok, aku lebih bangga daripada ente mati nang omah. Begitu. Masya Allah, sing bener-bener begitu himmah kuat. Biar anak niki biar-biar napa marem mantep. Contoh Imam Syafi'i, Putra sinten kula takok putrane Ibu Rondo. Rondo fikil lati ai lan istilahnya istilahipun dorongane ibu? Ibu eh kalau ibu embo eh, tenang sawis karena orang ora sang golek ilmu nah, Ibu apa ewangi mergawe, ewangi golek niki ya ora dadi. Tapi ibu Imam Syafi'i terserah. Penting ngaji tok Yaman, tok Madinah, Mesir Imam Syafi'i mubeng ngene wae. Lah niku padahal Ibu Rondo niku jenengan wong lanang lagi duwe anak sidik eh gula gula islamatan mulai nak Allah tahlilan nak bayi nuruti mbah tahlilan buyut buyut niki ponaan pak le ya orang ngaji lah niki mulai nih imah saya itu kul bivadulillah kono budal budal sangun Sajang itu aku sak berurung eh katam tubuh sitah lan apal kapi hati si kan, nabi. Ah oh, terboys.

kata sing lali orang tau mau coba nilai ilmu akhirnya males badai ngaji badai niki gak ngerti nak uang negan itu majelis ilmu itu hatta gak paham tuh opah opah nih ganjaran opah nih apa ganjaran jadi tak kau paham bu orang bangun nak sokong mau gak guri pol gitu wes pene ceplok bisa wes tapi insya Allah ulah ilgham layas kau bihim jali suhum guys tuh sebuah pojokan an anbah sepenting Ilmu el el moni ganjaran to apa mana sih pateng kul fadlillah wa bi rahmatih. kalau tinggali ya Allah Abuya ya rahimallahu Taala kalau nutut Abu ya mohon sepuh ke maksudnya mohon coranu kan terakhir sampai kapundut kalau dan ni ketika ngawas kalah lari lari niki kalau contoh no hima himma ke tak tak mahu tak dengar akan nonak ngaji enjing atau jarang ngebuyan rang lo nak ngaji injing rungo lari mojo ngoten wonten faedah ajib langsung ngundang lari ah syuf kitab iki do iki tulis hubungan tafsir cipok nak no buku khusus faedah tafsir hubungan nahu cipok buku khusus faedah nahu iseh koyo ngoten jadi catatan faedah itu buku dua tuwo wo iku sing paling enak putra putrane faedah tok ngoten kapan ngaji penting apa ditulis lha ngoten iku ulama jadi tambah dino tambah nopo semangati. Orang kok tambah kendor. Betul nonton ceritanya wong alim. Tambah dino tambah males Wah, wes cukup ya? ini. Wes sasahan kok kalian buka. Wah, nah enak ngaji. Mulai ini nak cerong Mbah Zubir. kita baju sahi. Mendak males. Gih. Mendak males. Kitab ini kok jadi sahih. Nak cerong kiai sih cerdas-cerdas. Nopo masalahnya. Enggak nak bisa ada sasahan Gak gelom sinau, gak gelom utolak. bismillah buka. Sepenting ada sasahan Apa jari gitu. Tapi nak jenengan betul gada sasaran kan benten. Eleng-eleng teng begini. Nak cari sampean, yuk gak iso moco. Lagi <laughs> benten ke. Walhasil intine himalah ilmu. Gak ada. Nge. Perkoros yang lebih afdol daripada el. Kan jenis Nabi diutus sekali Allah. Wa kurrabbi zidini. Ilmah. Ayo. Dungo kan jenis Nabi ya. Robbi Zidni Ilma. Ilmu nekan kan jadi Nabi ni pol cara uang ni kumpul. Paling sempurna sempurna ne uang. Fil ilmi, wa fil ahlak, wa fil zaka, wa fil kulli syak sing khair. Kan jadi Nabi mun pol. Tapi kali Allah Ta'ala diutus Robbi Zidni Ilma. Lah saya ngawawaan ni lagi opo. Oke, Masya Allah jurumnya sing wingi ngiling. Saya ni lali begitu. Kan hilang neh. Ayo aku tak kok. Wong iso dikatakan alim nak cara usul fikih wingi ngaji marogi suud. Itu kalau punya ilmu. Ilmu niku teng ati. Lah wingi jenengan setor alvia curumia, nggih, Ibnu Aqil kabeh hafal misale Mulhatul Arab, Amriti. Tapi saat ini lali kabe, itu berarti kan wis udar ilmu Fala yasihku ayyuka la inna ka'a alimun mergane ilmu ini lepas, Begitu. Nah cara yang usul fakir, sah dikatakan akilun, itu kalau pas mangan. Isya ono sifat akal diarani alim nak no, ana no ilmu. Lah ilmu ne wis disetorno telas. Nggih pun, berarti alim mboten. Mboten hafizun apal mboten. Nggih mboten, misale Indo Maret iku jenenge Indo Maret. Nggih niku. Nek kok nyamine Indo Maret kula conto. Masyhur ya ini perkara melanggar melayu nak no Indo Maret. <laughs> apal Alfia. Nggih misale apal Al Alfia. Saiki tesih Indo Maret apal? Mboten lah syuf. Berarti sah dikatakan hafiz mboten. bahwa ngaji. Berarti koyok sampean kabeh sing biyen tau apal Alfiyah, tau ngerti fatul Qarib saiki ditakoni Ini berarti aku takon nyuwun sewu basane kasar, goblok apa alim? Loh kok isungan dadi nganggo goblok ora alim. Lho koyok ikum, nasa, alim itu pengertiane kudu cekat. Nah, ilmu niko iso ceget nek nah, pancen ora maksiat. termasuk maksiat itu nopo wani teng wong tuwe niku maksiat duroko gak santri-santri kula nasihati terus mereka ini kadang lali nak mun teng teng tiyang niki sing ilmu mboten barokah mboten manfaat ucul begitu amulane pun bangga no ilmu tok kun bi fadlillah tapi awas ilmu ini jenengan dewe sing jenengan bunga bangga bangga itu lain dengan sombong loh ge Oh, Jangan sampai jenengan bangga dengan ilmu ni wong liya. Wah, oh, Bapakku, kure apal begini. Fatul wa. mbahku. Ilmu ni siapa nak? Ya Bapakku. loh, Lah sampean mboten aduh ngisin ngisini wong. Bangga ilmu ni dhewe. Kalau enggak cocok karo mbah wis meneng ae. sini-sini wong. kondok kondok, mbahku, mbahku, bapak-bapakku, tapi tiba-tiba, blas gak ngerti apa-apa. Nambah kok mbah sing bah niki putune jenengan mboten saged napa-napa isin bayi sampean. Lah mulane pun bangga dengan ilmu bunga dengan el nomor kaping kalih wa bi rahmatih. Bungao kelawan Kanjeng Nabi fa bidzalika falyafrahu. Bungao kelih Kanjeng Nabi jenengan alhamdulillah jadi umat Kanjeng Nabi serasa bunga karo apa untung jadi umat Kanjeng Nabi. Bungao kelawan ngrungokno dawuh Kanjeng Nabi bungao kelawan moco dawe kanjeng nabi bungao kelawan moco sholawat yang kanjeng nabi parek kalih kanjeng nabi itu sing jenengan perlu bunga wasa ora usah lain-laine fa bidzalik falyafrahu ana kok ken bunga kalih-kalih niki huwa khairum mimma yajma'un itu kalih niki lebih bagus dari dunia sing kumpul no, rupi emas rupi sembarang kalir lho no, nambahen percaya jenengan berarti ilmu lebih bagus dari mimma yajma'un apa yajma'un ulama Ibnu Abbas Nasiri, fadlillah wa rahmati al <tipat> wal yamtali qalbuka bi hubbin nabi wala yazalu smun nabi maujudan fi qalbik niki mbon kersane njenengan niki bunga itu kali kanjen nabi jangan sampai begini sampean ngomong aku bunga karo kanjen nabi ana farhanin karo kanjen nabi ana bunga gembira kali kanjen nabi tapi mbon lakone mboten sami belajangan bungah itu juga ditampakkan tengene mazhar apa niku ni yitu niku ditengene sunah-sunah kanjeng nabi uri wong pare kali kanjeng nabi jangan sampai masyarakat ditebihno saing kali kanjeng nabi sayastu dijak maca selawat sing bener aja sing ora bener aja selawat karo bokonge megal-megol gendera diapa kaya ngurmati gendera pas napa nika pas upacara, beda ini, kan sing khusyuk macam sholawat. Ganti mubang-mubang kaya ngayat ini, ngayat ini adabe kan? Lani-mulani kuloniku sering ngilingno, buddha lewes itu mpaksa montor, wonter lanang wedok dirim sita ing wuh, jungkel ora garu-garuan cari apa nek ndipe selawatan selawatan ya iki sing khusyuk nek wong wedok ya izin karo sing lanang budal karo mahram aja ikhtilat baina rijal wan nisa wong jare cinta kanjeng nabi kanjeng nabi ora ngajar koyo ngene iki terus e pokok intine fa bi falyafrahu Mulane dawe abuya niki tiga digawe dalil tenggene masyru'iyatil maulid margane maulid itu berarti farhan ngetokno bungah kita kali sinten kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam mulane jenengan sing sregep ngaji hadis mutolaah kitab hadis gak duwe kitab hadis riyadus salihin masuk gak duwe arbain masuk gak duwe bolan baleni kalame sinten kanjeng nabi aja sampai bosan-bosan jenengan jupi nak kadung seneng kalih napa-napa sampai teng HP ini digawe napa niku cung nalekane dipanggil metu suarane ngoten niku ha nah, dipanggil metu suarane ono panggilan ting ting nek nah, jenengan pas lakik seneng suarane sinten langsung dan lah niki suarane kanjeng nabi maksudte hadis kanjeng nabi khallitan ati panjenengan Kau sah di simpan HP, tidak campur gambar yang wedok-wedok. Kemudian, ada di mulia no hati si sinton. nabi simpan no kitab, no niki, di mutola ah di niki. Walhasil niki remen kali kan nabi kul bi fadlillah wa bi rahmatih, fa bi dalik fal yafrahu. Insya Allah, jika fi kulubikum taalukun bin nabi wa mahabbatun lin nabi fa insyaallah Allah yassiru lakum ziyaratahu wa yassiru lakum syafa'atahu Allah yarzukum syafa'atan nabi wal abu ijtima' bin nabi yaqadatan wa manaman fa insyaallah bi'idhillah begitu dan insyaallah sa'ubah yang jeningan ni kita nazrah kali kanji nabi sallallahu yeah, alaihi wasallam ni kita nak jeningan kada ta'aluk sa'istu kali kanji nabi Karena seorang kita aluk, masuk badi diilingi kalau kanjeng Nabi. Nih, diilingi kalau kanjeng Nabi. Kalau punya nopo, tak aluk. Bon, nanti kalau terangkan, maksudnya hikmah niki nopo. Kok sampai al mu'allif datang akan daukul bi fadlillah wa bi rahmatih, fa bi dalika fal huwa khairum mimma ya Niki kalau balai ini kula balik nimene, Huwa khairum mimma ya jamaun. Fadlillah diisi ilmu. Iku lebih bagus daripada tuhnya. Malah ini jenengan ayuhatul ketika golek ilmu sampai untuk ilmu kudu seneng kudu seneng itu luweh nyeneng nolan luweh api munggu ya Allah daripada donya donya apa mobil mewah omah mewah bojo jamila kulu kalah beh kalah gara ilmu saya itu dengan dua ilmu apal min hajut talibin apal atembeh at isine masya Allah bon ngerti ini ki isine riadu salih ngerti ini ki itu loh ditebus kali fortuner wah wow, terus saya angsal. Nggih saestu. Wa khabar cara Gusti Allah. Allah dunya niki mboten wonten iki mah enggak ana regane blas sama sekali. Mengki insyaallah kula terangaken. Dadi ngeten nggih intine. Tiyang niku nak mumpun suluk tenggine Allah Subhanahu wa taala. Mun istilah salik, murid. Jadi bunga ya mbake. Cuma niki kadang-kadang salah bungai, e. jihah bungai e. keliru. Nak jenengan saged taat dumateng Allah, sakit ibadah menyang Allah bunga monggo tapi bunga ojo salah bunga keranten toat niki sangking Allah niki bener tapi nak bunga iku mergane toat keluar dari awakmu itu salah wes kalau suka nih mukadima bunga niku ono kalane bunga karena dunyo jadi bunga mergane untuk dunyo ono bunga karo toat nak bunga ting dunyo niki salah alamat Jadi jenengan misale nggih nyun sewu, wow, lha nandur lombok. Lombok pas larang-larange, jenengan remen nduk dhuwit kathah. Krana nduk donya kathah, ini salah. Jenengan wong mukmin kudu ningalini donya persis kalih coro istilahipun eh uh, uh, penilaian Allah terhadap donya. Tingginya setunggalipun hadisipun ngendikaaken laukana didunia ta'tiluna apa tazinu. jana haba udhatin lama sakallahu minha syarbata ma'in aw kamakol lama sakallahu a'a al kafir min hal kafir syarbata ma'in aw kamakol jadi maksudnya pun gitu coro dunya niku wonten ajine walaupun kedik coro ibaratnya cuman sak jana hulba yaitu suwiwinenya nyamuk coro wonten regane walaupun kimai golilah cidan, orang iroh banyu niki kali Allah Taala tidak teng tiang kafir orang iroh gusti Allah nyukani minum teng tiang tiang kafir jadi maknane coro dunia ini kuantar regani walaupun regani gede gak ngiro di paring no karo wong kafir hatta cuma sak ini, banyu tapi kenyataan wong kafir juga iku wadah kali Allah Subhanahu Wa Taala gak cuma sak banyu dok uh oh, wong kafir tumbuk tumbukan terke tumbuk tumbukan sampai teng negara nih gak kamot akhirnya di Indonesia sak pirang-pirang. Nggih, tuh nyari uang kafir angkat dan sampai so, uang puker kebagian sak mono gede nih. Mereka nih yang mereka seorang kamot di kawono puker. Gih, sing rupanya abang-abang nih. Subhanallah, niki uang kafir dike itu sak mungkin katai. Mereka nopo. Indah Allah gak nongki mai, gak nergani. Mula nih dike nopo Allah Taala begitu. Niki Gusti Allah ningali dunia, meresani model kayak ngedan. Lan jenengan wong mukmin kudune nganggep donya ya kaya sing dipandang karo Allah tinggi di donya. Gusti Allah mandang ting donya kaya ngene iki, gak ono regane. Mulane jenengan nek ndelok donya harus begini. Donya itu berarti gak ono apa-apane, gak ono regane begitu. Nek Nan jenengan ndelok donya dan kagum jenengan dan terus bunga kali donya bangga, wah ini tujuan saya hidup ini. Oh, berarti sampean gak podo karo nilai ini sinten? Gusti Allah, Gusti lan nilai donya enggak ana tiba tibake sampean ngegungno nge kaya nge ngoten. Ora niku tok nek ora wong sugih wae ndingkluk-ndingkluk ora karo-karuan. Allah lali mangko mali ghani yen lighinahu dhahaba thulutha dini lali niku mun subhanallah niki jengene pandangan jenengan nilai jenengan hadza ghalat hadza keliru mboten bener nak gusti Allah nih kengang kebetulnya ke anak papa nih jenengan ya juga harus begini itu pertama nomor luru bunga tinggi nih toat ting ibadah buat tinggi nih bunga ting toat nih macam macam kali bunga ting toat nih ono kalane ngajen ono kalane iku krono keluar sangeng kiambai krono kiambai sing lakoni Oden, oh lali nak ikut sing wa ikut dera kuasa Gusti Allah, ngawai pitulung taat Gusti Allah selali lali. Pokoke di keranten Ki Mbak Isa nglakoni taat. Ngeten iki sing disebut-sebut la tufrih kattaah li annaha barazat minka. Jangan sampai sampai itu bunga karena taat keranten medal sangga sampean. Nak ngoden sampean ke ujub ujub itu gawok karo amali dewi, gawok karo awak dewi, gawok kali keadaan dewi. Ujub niki haram, niki buatan pareng. Lah terus apa sih yang benar? Monggo, jenengan bunga kelawan toat, tapi bukan kronopo. Keranten hada minallah. Uh, itu pitulung saking Allah, lansing maringi Allah, dan ini berarti alamat nak Gusti Allah ngerasa nosai teng panjenengan, niku jadi indelok jenengan keranten toat itu anugerah sangkeng Allah sehingga jenengan bunga kalian no boto toat mula nih biar wafrah biha li anha barzat min Allah ilaih nan jenengan mandang atau at ge niki keranten keluar sangkeng Allah ge saya ngerasa nozinten gusti Allah saya mudah nogo saya Allah jenengan Jenengan eling wallahu khalaqakum wama ta'malun sing gawe amal sampean kabeh niki nggih sinten Gusti Allah berarti jenengan mboten gada kekuatan apa-apa nop la haula wala quwata illa billah begitu ini baru benar mulane mungkin terusih si hikmah niki nerangaken masalah sair kalih wasil kaitan kalih masalah taat niki jadi intine jenengan bungah kelawan taat monggo tapi bunga ojo oh krono iku jenengan sing lakoni krono iku metu sanga sampeyan tapi bunga o oh, krono iku anu pinten -an, Gusti Allah qala aila yakunu tegese ora ono kalau yakunu ono wawune berarti niki nafi aila yakunu tegese ora ono nak delok zahiri layakun nggih tapi niki wong senapa nuskah kula bismillah Aila ya degese ora orano ya wes nafi bimaran nahi Apa huka bunga siro Bito ati kelawan toat ikuli ajli kau lihana bunga kali dunia ki sejo belas ya Jangan lagi Wah oh, ini waras kabeh saat ini paling sitok payu rong puluh Wah oh, badai tak suuh bunga ira bakat Kala ini jingini inna Allah hala yuhibbul farihin Kesti Allah rasa wong wongsi bunga, bunga karono apa ini? Bunga kali dunia, opo gonjengan bungai. Tapi nak dibikir kenyataan rotok. Sita ila ke polisian. Oyo-oyoan wari. Wari sana ini kerana apa? Dunia lah. Ini pada luang bunga maupun buatan kena. Kau sampai tiga-tiga ini ngelapur ke kakak atau adik. Masya Allah. A'udhu billah. yakunu farahuka apa bunga sirah bintu'at ikuli ajli kauniha. Iku krono arai anane at-to'at Iku barozat pertelo obo to'at Mingka sang siro Niki jangan sampai Sampai bunga kelawan to'at Bunga kelawan ibadah Krono to'at iku medal sang panjenengan Margane biye fa inna ka setuhne siro Iku idha farihta Nalikani bunga siro biha kelawan at-to'at ah. Min hadihil haiziyati sanging ikila arah-arah au -ara, -ara. Mongkon jalari opo iki mau toat ing siro al ujuba ing ujub gawok gawok menyang amali dewi al muhbito kang lebur lahali ya Allah ya karib ngeten gak nge. tiang niku kali Allah Taala diperintahkan ibadah gih ugi diperintahkan jogo ibadahi. jadi ibadah tapi ibadah itu jogon ojo sampai rusak ganjarani Ojo sampai Ical Ganjarani, lesing gara rusak E Ganjarani kata. termasuk Eri Ria, termasuk E Ujub Ucup nih Kingara ilo ge. nak jenengan buatan tahan ketika amal jenengan di persani tiang, ojo oh, usah diketok no otong teng tiang Kuatos sebutan kia. Misalnya kayak begini, jenengan nih Kimun Sae, mau istiqomah ngelakoni kia ya mulel mau niki. Ngerti ngelakoni kia ngelakoni kia ngelakoni nak cerita engko orang kuat isoria iso, riak, iso u, ujub. Lah niki paling bahaya. Mungkin nek riak, riya menuh ujub padha karo sampeyan ke ka amal, lah berarti wis nduk dosa. So, wis kesel orang untuk ganjaran, perasaan untuk ganjaran, tapi gak nduk ganjaran. Lah niki sing paling bahaya. Mulane kudu dijogo kok riya kok ujub. Lah termasuk napa mawon sing nggare riya nggare ujub niki. Lah niki kudu diketawi. Mereka ini sesuatu sakit diberantas atau di stop itu kalau sudah ketahuan sebabnya. Kalau jenengan buatan semerap judul atau sebabnya, ya repot. Apa ngalang-alangi buatan sakit, terus mungkin berantas nih buatan sakit. Nah, salah satu kali pun sebab ini kuno faroh, faroh tapi bunga bintoan, tapi bunga yang krono delok toat keluar saking jenengan kiamba buatan minallah lah niki. Niki singgarai ujub singgarai niki auratat kal ujba. Tinggi nih hikam gitu, hikam niki kriyen atau tereng tibun sebutakan maksiat sing aurasat zulan wang kisaron jalarin jenengan nelongso jaluk sepuro macam-macam itu lebih bagus daripada toat tapi aurasat karena wa istiqba ujba wa istiqbaroh jalarin jenengan ujub jalarin gak posom sombong gak saya itu jadi toat nggarai ngerasani, nggarai ujub, nggarai ria itu elek. Dibanding kali maksiat terus jari jenengan tobat terus nangis terus, ada lebih asal maksiat Eh terus loh gaya. tapi jadi kota-kota. Uh, oh, masuk maksiat lebih khair daripada toat buat yang di terus nongedi. Niku kalam tim beriki. Malah wau wow kalau cerita anu no, pas ngahos, wonten setunggal ulama. Kalih putra putrane, putrane ini kini ngali tiang ini turu kabe bengi. Wonten wonten sing mlek, dadak putrane sanjang. Ya mbok yo ana no sing tangi salat-salat rong rakaat, wong kok turu kabeh Langsung jari abahe, ayo turu wae tetembang rasani. Turu wae tetembang rasani. Merga dene dinek bener salat tapi ngrasani wong-wong sing turu. Lho, wong kok turu kabeh iki kan ngrasani kan? Adoh mendingan kok turu pisan penting gak ngrasani. Ngoten. Lah enak wonten santri. Kok seruwegep nyekel tas bae, kancane turu kabeh. Uang udah turu kabe, syu-syu-syu-syu. wis. Malah ada macam macam Ya sholat tapi menengahi, gak usah nombor. Ngerasaini. Nggak kepingin ngejak, gugah-gugah, gak Ayo kan monggo sholat sarang. Gak usah ngeremeng sampai. Okay. Jadi ngoteniku pun ngerasaini. Mulanya nak para ulama Niki noto ni lan dan hati-hati ni, begitu. Kata-kata ini -kata dijogo, Niki dijogo. Kewatos mungkin ngerasaini, tapi mungkin kerasa. Nanti kalau nombor, ngerasaini. Kala li anna ka krona satu hune siro iku syahatta iku ningali siro Anna ha ing satu hune toat iku bihaulika kelawan kekuasaan siro wa kuatika lan kekuatan siro Niki sing paling susah bunga kelawan at tapi krono itu baru zat mingka Mergeni samen delo iku wuh kok sampean kabe kekuatan kabe Lali samen nak la haula wala kuwata illa billah Niki sing paling susah Wa inna ma yakunu farahu ka pertela obot, ajli barozat, barozat, minallahi obot, lan angin pestine obot, iku barozat, pertela obot, iku barozat, ajli kauniha iku barozat, pertela obot, iku barozat, pertelo obot, to'at. Minallahi sangking Allah iku barozat, Ilaika maring, siro. Ilaika maring siro. Jadi jenengan bunga kelawan toat sebetulnya pun sak wajari. Penting bunga yang benar. Yaitu ne toat ini songko Allah ilaih. Bukan songko nafsi. Watafadola lan paring anugrah sobo Allah biha kelawan toat alaika ingatasi siroh. Kalangan jika sabo Allah Taala ing dawuh, wallahu khalaqum. Wallahu utai gusti Allah iku halakoku gawe sapa Allah ing sira kabeh. Wa malan perkara ta'maluna ta kang padha napa po agawe kang agawe sapa sira kabeh ing mah. Masyaallah. Niki ayat mun maklum nggih. Heeh. Mm -mm. uh, uh, maklum nak sing gawe sampean kabeh sing gawe amal sampean kabeh niki Gusti Allah taala to. Ta Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Wonten sing mestani mane mamas daria. Kalau mamas daria berarti takdirane aywa amalakum. Kalau didamel mausul ismi berarti ma perkara kang lakoni sira kabeh ing ma. Yani yo amal. Jadi sampeyan sing digawe karo kristi Allah, amal sampeyan yo digawe kali kristi Allah. Jadi Imam Khotib Ashir Bini... Tenggene kitab As-Sirajul Munir ki tafsire mun dicetak kata niki dawuh nguataken Imam Asy'ari Iaitu semestani. kalau amalul abdi juga makhluk sing gawe Gusti Allah. Niki mun maklum nggih. Okay. Cuman cara wa Mu'tazilah kan mboten ngoten. Wa Mu'tazilah beto-beto merinci-merinci antaranya amal lagi ikhtiari kalih amal sing mboten ikhtiari. Jenengan kadang lakoni sesuatu, tapi mboten nggak ada ikhtiar jenengan. Contoh kada jenengan pas sujud, ya, cecek. Niki dengan us mboten sengaja, mboten nopo oh, tahu-tahu ngeten. Ngeten niki jelas, sing ngene mboten ikhti, mboten ikhtiari. Niki kabeh sepakat ahli sunnah lan mu'tazilah sepakat kalau ngeten niki sing damel sinten? Gusti Allah taala. Tapi nak kaya ngeten. Monggo. Niki daharan wonten tiga macam disugono teng ngajengi jenengan. Jenengan milih niki atau milih niki atau milih niki terserah. Jenengan terus mendet niki, jenengan dahar. Niki nak jarene wong Mu'tazilah sing gawe fi'il niki sinten? Abdi niku ki Abetin Abdi Tapi jari ahli sunnah mboten sing gawe juga sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuwabe jenengan nglakoni taat, nglakoni maksiat sing gawe Allah taala. Lah nak jenengan diganjar kali Allah Ta'ala. Setelah melakukan ibadah atau to'at. Iki berarti meliki anugerah sang isi itu. Allah Ta'ala. Iki meliki anugerah sang Allah Ta'ala. Mesti jenengan la yastahiku sawaban Allah. Jenengan ngehak ikan ganjaran, Kristi Allah wajib ganjar jenengan. Bukan kan? Kristi Allah betul wajib ganjar jenengan. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhi naming qablikum. La'allakum tetakun. Dawai pun Imam Bedawi ngaji kalo injing Ayat Niki kini nuduhaken nak uang amal itu orang ngahai sawab Allah. Dengan arti Allah betul wajib ganjar. Justru eh, okay, ibadah diperintahkan oleh Allah iki krono nyukuri kenikmatan. Kenikmatan sing sangking Allah niki jenengan tampi. Sak derengin jenengan ibadah nopo setelah ibadah. Saat dereng ibadah terus kenikmatan. Berarti mana ibaratin jenengan ini koyo uang kerja disewa kerjanya tapi setelah nombor opan Jenengan Jadi tiap hari untuk upahan kan apa nikmat niku nikmat 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 terus. Lah syukurono itu syukurono nggak gino bo? ibadah. Berarti ibadah jenengan itu maknane koyo koyo jenengan sing lakoni ibadah koyo al ajir uang sing disewa lagi kerja tapi setelah nopo gaji gajian lo ngotan jadi ibadah jenengan ini karena nyukuri nek macing wonten lo kok setelah ini ku diganjarnya kali Allah melebu surga ini ki. oh mulanya ku anugerah saya Allah subhanahu wa ta'ala pikir gengge -geng. wong singgawi amal ya gusti Allah sing rentekakan hati jenengan ting amal ya gusti Allah sing dari kuat jenengan sakit kuat ngelakoni ibadah ngisinten gusti Allah lo kok ganjar, ya gusti Allah kuabeh minallah sing ganjari Allah berarti ganjaran iki murni anuk anugerah fa yusibna fa bi mahdil fadli selocok tinggi di zubat yusibu man ataahu bi fadlihi wa may yasha aqobahu bi adlihi mun cocok kali hadis e kanjeng nabi neko layyat hula hadukumul jannah bi amalihi qal wala anta ya rasulullah terjawab ngelap wala ana illa ayyatahum ma allah bi rahmatihi au kama qal jadi mboten wonten tiyang mlebu surga niku bi amalihi. Qul wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyatahum madani Allah bi rahmatihi. Lan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta nak dhewe sing gawe amale dhewe, We enak dipasno nggih, dipasno sesuai karo keinginan. Tapi apa iso ngeten Jadi Jenengan badhe ngomong saged kalau suka dicontoh. Jenengan umure mun pinten sakniki lima. nabi orang oleh haji mun sudah lima kekuatan ini kirang setyo sekarang garu garuan jeningan kawin jelas untuk bujum rong masya allah rong puluh abe sudah lima kekuatan ini jenengan pun sama sekali betul maksimal Coron jenengan sakit ndak kekuatan kiam mbak kula yakin pasti buat yang hebat seperti waktu jenengan umur 21 tahun. Tapi kenyataan sakit. Ah ayo monggo jenengan khud bintan umruha Isru sana. Allahu Akbar. Jadi kan sudah 70 tahun. Paling Masya Allah melebu ketemu. Halas kalau tak turu enak. Begitu kan. Nah, mohon murid sakit. Tapi lakukan inti sing amal. Sing gawi amal sama yang dewi. Wah, tak servis sih. Ya, tak gawe ini begini. Kan begitu. Tapi kenyataan betul murid maaf sakit. Nah, ini nuduakan. Kalau sing gawe amal itu betul murid sampean. Tapi sedaya sinten. Gusti Allah Ta'ala Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun Sepitung pula setiap lima khatan Tak jamu telung buat tali pancat <laughs> Walidha istadalla bi ayatikul Bi fadlillah <laughs> Walidha lan korona are mengkono mengkono iki Korona are mengkono mengkono iki nabo <laughs> Yakni yakunu farahuka biha Li ajli kauniha barazat minallah ilaih Watafaddala biha alaih Istadalla kawitalil Alaih sopo igujingene haa al-musannif yani sahibul hikam bi ayati qul bi fadlillah kalawan ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun ngoten ge kadah ulama ketika bicara po no, terus nekano ayat kadang ayat niki ke munasaban gedhe begitu Orang kok maksudnya pun terus gawe istilah persis kali permasalahan niki kebetulan. Tapi wonten munasabah nopo gede terus dalile kayak ngata niki. Niku berarti nuduh no. Nak para ulama bener-bener kulu buh munawaroh. Jadi pun wonten munasabah gede langsung nyentel begitu. Oh iya, kul bi fadlillah wa bi rahmati. Jangan sampai itu bilang dari kekuatan saya. Saya tapi kabeh bi fadlillah wa bi rahmati. Koto asa irina lahu والواصلين اليه ان رُؤْيَةِ اعمالهم وشهودي احوالهم اما سائرنا فلانهم لم يتحقق سيدكم الله فيها واما الواصلون فلانه غيبهم بشهودي عنها قطع اموت سواء الله تعالى السائرين إن بيرو بيرو. lahu lillah wong sing mlaku menuju menyang Allah wal wasilina lan pira-pira wong sing tumeka ilahi Allah taala Gusti Allah mutus an ru'yati a'malihim sanggeng ningali pira-pira amali as-sairin wa ahwalihim lan ningali pira-pira tingkai al-wasilin jadi yang akmal itu balik teng sairin, sing ahwal balik teng alwasilin. Niki nama ini pun badek laf nasar murat tap, mungkin insya Allah. Wa am masairuna, ana utawi piro piro wang sing melaku melaku menyang Allah. Fali annahum mongko iku krono setuhune asairun, iku lam yatahaqqaqu oranye takno asairun as as-sidiq ing temen ma Allahhi sertaane Allah taala fiha ing dalem amal wa ammal wasiluna lan ana pun utaipa-pira wong sing tumeka fali annahu iku karena setuhane Allah taala iku ghaibhum iku ngilangaken Allah ing alwasilun BISYUHUDIH kelawan ningali kelawan ghaibahhum KELAN ningali Allah anha sanging ahwal bal ing ahwal ngeten nggih tiyang niku tingkatane macem-macem nggih bismillah wonten tiyang niku lagi mulai nggih lagi mulai jadi corano lagi suluk atau bahasanya lagi muridah, lagi duit iroda. Anak mungkin pun jalan, wonten sing pun wusul. Jadi istilah bahasa bahasa sufi begitu. Tengah wusul teman dekik mana nih orang koyak wusul jenengan tu mekono tujuan jenengan tapi nanti Surabaya atau kono Surabaya ketok nih gue beten wes nih guys maklum. Jadi ono sing lagi sair, ono sing wasil. Lah saiki cara mengetahui yuk nopo. Iki iseh sair apa mun wusul. Iki apa iseh murid apa ya apa. Apa durung belas. Ada melakukan durung lho kaya. Kaya ngerti niki jenengan niki. Nopo tesih tengok dengok dereng sair. Nopo mun sair apa mun wusul. Saiki monggo dipun tingali. Asair itu gak pernah ningali teng amalih Jadi bener kiamba ini amal api, buatan lereng-lereng yo poso, yo zakat, yo sembarang kali dilakoni. Tapi mungkin pernah ningali kalau itu amal kiamba'i. Mergadi nopo satu baik ini kita sedek dekan mawon, tidak yakin kalau amal ini selamat saking penyakit. Jadi takut kalau amal itu ono anu penyakiti. Kalau anak penyakiti kan berarti pun beten, oh, sami beten amal kan, sami beten amal. Jadi mulanya nih burun, ningali itu amal. Yus gak ruh amalis, ngelakoni apik Tapi sekali orang ngelakoni. berarti perasaan ini, amalku bener. Saya ingin jadikan sholat, sholat zuhur, sholat niki. Kau beliah Oke, apa jenengan jadikan masih yakin dah? Sholat jadikan niki bener indah Allah. Wow, mulai awal jadikan khusyuk. Ab Allahu Akbar, eling Gusti Allah. Falam marokat, ketika jenengan ruku eling pasari eling sapi ini, eling jagunge, sambar beledak gak karu karuan langit ini, langit ini, wong -wong lah. Ngerti nih, lah ngerti nih, napa jigine mau nyesolat ngerti nih. Mola nih uang uang sing lagi sair itu, dulu amal mau beten, ikut lagi sair loh ke. Tetapi nang jenengan tersin dulu amal itu berarti belum jalan aja belum. Katakan berangkang mau belum. Lagi siapa? iseh mendek, tengok tengok. Iseh diam di tempat. Nih gue dereng sa, sair nih gue pun beten amal. Amalnya tetep api, tapi beten pernah ditinggali. Opo kau mau tinggali menaik keranten? Kau ke mbak Iber Somali. Singgawi amal hada Allah Taala. Jadi ini bukan amal saya, bukan ana yang anu istilahipun pun singgala, singgawi. La haula wa la quwata illa billah. Jadi enggak pernah pun tinggali begitu. Niki ini pun sair. Kalau wasil pun bentur mene. Oh, pertama wes gak ningali amal akhir nampak dua hal yang luar biasa setelah dikasih hal kali Allah enggak pernah ya ini perasaan dua hal apa mana sampai wah ini keramatku begitu apa mana ngomong wah ke kewalat karo aku enggak pernah begitu wes gak ngupaya ini sampai awak ora mana Imam Ghazali itu paling ngeritik nak wong di perasaan malati wah itu paling dikritik kali Imam Ghazali masya Allah tak entean jadi Imam Ghazali jangan tinggali tak ya jadi upamanya jenengan ke ke, punya keinginan sesuatu teng tiang. Terus tiang ini buat nurun jenengan. Kok tiang ini tabrakan. Terus sampean, oh itu loh, kualat karo aku. Waduh, dihabisi kali Imam Ghazali ini kumpun. Jangan ngomong kaya ngotin sampean. Nge. Lali hadha kulluh minallah. Nge. suwe pada karo kucing jari malati. Nge. Masya Allah jangan sampai punya perasaan seperti itu. Mungkin bagus. Wong Jawa punya etikot. Kucing kenapa? malati. Saya mana jeru malati ya, pada kucing awakmu. Enggak lah, itu maksudku loh. Jadi mulanya jangan sampai. Begitu itu jangan sampai. Masya Allah, tapi ada minallah sebelum jaringan lahir ada bikaudo ilah wa kaudari. Enggak ada yang malati. Enggak. Kanjeng Nabi, enggak, nyun sewu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disakiti kalau tiang kafir, Abu Jahal setelah nyakiti, oh, repin pintar pintar tahun. Kanjeng Nabi ini kuteng Mekah, nge dakwa secara jahron terus pindah pokoknya mulai diangkat jadi rasul terus sampai hijrah di Mekah wonten 13 tahun. Abi Jahal direng mati-mati niku. -mati, -mati Nampak nyerang Nabi, nggih, nyerang Nabi lagi mati pas peperangan, peperangan, peperangan apa Badr nggih. Lah niku lagi mati teng mriku. Iku 13 tahun lebih kan. Lah niku nak upamane jenengan sanjang, uh, kualat langsung peranukan kanjeng bisa saiki mati. Loh. itu pahaman jenengan kan gitu kalau kuahlat. Nah, niki lho dimbarno sih. Ah, nggih. Nggih kabeh Gusti Allah taala ampun jenengan gak ada perasaan. Oh ini, wong wong nek wis usul amal apik orang ora duwe perasaan piye-piye. Apa meneh di perasaan aku keramat. Mulane dibahas teng di sebagian kitab tasawuf. Jane wong sing dianggap wali karo Allah iku ya ngerti ndak nek awake dadi wali. Nggih, ngerti ndak kalau dene gue dadi wali. Ono sing darani mboten, mereka ini nek di perasaan wali nambah ora wali begitu. Eh ini wali itu tawaduk terus, gak pernah punya perasaan aku iki kekasih Allah. Awas kaya macam-macam karo aku begitu mboten Nggih. Jadi wali itu punya perasaan rendah terus, rendah terus. Gak pernah di perasaan iku aku, iku aku apa gitu. barokah itu ngaku saya langsung mangkat haji begitu. Gak ada begitu itu. Masyaallah kabeh dikembalikan minallah. Anak ini abdun fakir, gak punya apa-apa begitu. Itu wali saya itu. Nak dilemoy kadang, -kadang buatin buron, ngilang begitu. Mulanya dia merigi, wong-wong sing wusul itu gak pernah melihat tinggi ini. Ahwali itu gak pernah. Oh no bo, alasan sitok-sitok. Kalau asa irun lihat yang amal meregane, dereng sakit. Ya nak aku sidik ma Allah, ya nak amalku bener yon aku ngene la sing wasilun kranten ati wis masyhul billah jalla jalalu ngantos teng napa kemawon supe teng awake mawon supe mergane apa wis kadung masyhul kali sinten Gusti Allah dadi nglampahi apa-apa iku wis sing dilingi Gusti Allah taala tok ta ta duwe hal keramat wong liya nganggep keramat gak krungu wis wis gak ngurus itu ghaibahum bi syuhudihi anha mungkin sebagian tiang rasanya begini Alah, aku nggak pernah ngerasa nongini. Lah iya sampai ini berarti jurung wasil. Yo dereng sa er, apa jeng ini diam di tempat masih duduk tengok tengok durung melangkah blas begitu berkali tondo tondo ini urung onok lah awak kita iki lah niki sing susah setelah jenengan ngertos kayak itu niki kulon jenengan sami itu ngar ngertos nak dereng jalan dereng niki ya mesti ini ojo menang terus usaha kapan awak jadi sair mikir sair sih aja mikir wasil Kek. mikir kapan aku iki mulai jalan kira-kira nak sampean nyon sewu gak iso mlaku kan susah kan orang iso melaku susah duwe anak gak iso mlaku susah syarat-syarat no nggih awak dhewe kurang mlaku tapi gak punya perasaan nak urung melaku. dikira waras Tiba-tiba gak iso melaku. Melaku mawon derek mulane kudu diobati sapa sing ngobati Ahlullah wong sing parek menyang Gusti Allah duwe guru sing bener-bener ngerti dalam masalah niki Sedoya harus dikembalikan teng ahli ini loh nggih jenengan saiki apa operasi estri operasi bedah niki niki ape babaran jenengan gowo teng ini dokter sapi ya boten mantri bagian sapi sakit mulut sakit kuku nggih diku kalian jenengan kon dukuni bojone jenengan badhe babaran nggih sakit sami, masya Allah kabeh dua ahli ini. Jadi kan saya ini kepingin ati kepingin jadi sa'ir. Golek awang sih wis marifat bila. Golek awang sih ditentukan, diterang lo kali ulama kata sahib tan wiril kulub, tinggi di kitab tan wiril, kulub. Golek guru sih piye piye ya Allah. Malah nih kalau ada orang bicara sekarang, waduh hangel 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 gih. Sih ngomong hangel, betul jadi kan toh. Kita nawawi banten tinggi di kitab, wes ngenas. Ulama-ulama ngenas. Saya ini zaman wes hangel golek guru kayak Terus beliau nganjur noyes mau coba sholawat yang akeh begitu. Wong ilmu ilmu dohir mawon wes angel. Wong tenti yang sing sanjang gulo. Gini ngomong-ngomong. Wah oh, sebetulnya itu kalau pondok sudah besar harus gurunya ini tak khusus ini tak. Ya betul kiai saya bilang. Tapi sekarang di mana ada orang yang muta khusus? Gini no mau buatin, buatin tentang Indonesia dok. Punti. Jadi kan saya ngolek muta khusus filfik, ngolek kayak Imam Khatib Ashir bini. Allahu Akbar. Pengolek nanti. No

mula Mulai para ulama kita ya sedawan sengatah ngadana no solawat ben para karosin dan kanjeng nabi timbang gak mau coba solawat sampaian yang nambah ruwet kabeh nggih. Kala yakni wallahu aalam, kentas kitab nggih. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajmain Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Babun ay hadha babun Hal yakni abahu Anata ngunyai Ngunyai ini ku artasipun Wa ikun yah sapa wong Yani anak abahu ing bapak e iku wong Masya Allah Pembicaraan kita ini kita sih Dalam birul jen, mulai gerin terus panjang, geng. Okay. Saat niki bicoro anak niku nopo kene manggil bapak eh, tapi ngagi kunyai bapak ini niki jenis zaid dipanggil zaid ngotentok tentu, niku ngelamak kan? Aja sampai tapi nak ngagi kunyai misalnya misale zaid gak ada kunyah abu bakrin kunyai opo abu sopo terus diundang ya abu zaid misale lah itu boleh apa enggak? anak tapi sih manggil. Alam Allah saat jaringi, kan kudu faham alam itu kan macam-macam. Wonten alam asmo, wonten alam kunia, wonten alam la lakop. Engkang kawitan ini pakai abun atau umun itu jadinya alam alam kunya. La alam kunya niki ora kudu wongin dua anak loh nge, buatin kerja. Sayyidah Aisyah, niku ku buatin putro gadah alam kunyah ummi abdillah Abdullah ini kupona aneh Abdullah bin Zubair Sayyidah Aisyah yang betul gadah putra Dwi kunyah ummi abdillah Nah orang Arab roto-roto gadah kunyah. Sayyidah ummi salamah Kunyai ummi Salamah, mereka ini putranya salah, Salamah. Garwani kunyai Abu Salamah, begitu. Kanjeng Nabi, Ndwe Kunyah, Abul Qasim. Oh, Itu kunyai yai kanjeng Nabi. Wis meh gadah sedaya. Nambah justru Sayyidina Abu Bakar ini yang paling aneh. kunyai ini niku Abu Bakar. Nggih. Jenenge sing asli jarang tiyang semerap. Lah nggih, kaya ilang jeneng asline. Kalah karena apa? kunyai, yai nggih wonten kaya ngoten niku subhanallah. Abai Abu Bakar nggih ngoten. Abi Abi Hurairah cubi. Abi Hurairah. Jenengan jenenge sapa takoki kadang mboten ngertos. Sampai ulama khilaf ting jengene Abu Hurairah sing asli kali bapak eh sampai 30 kau lebih. Niki 30 kau lebih. Nah, sing masyur kapan wong ngerti sapa? So, abu Hurairah. Lah niki kunyah itu sing diwiwiti kali abun atau umun. Kalau sing punya arti ngelem atau mai itu jengene lakob, falakobun. Tapi fama bimat hen au musyiru falakobun wal ismu mala yushiru kalau in sudirat bi umen au bi ab niki jenenge kun kunyah na alam asmo alam sing nuduhaken teng musamma ismun yuayyinul musamma mut aku alamuhu kajak farin, wahir hirnika niku wonten kunyah wonten lakop wonten asmo Nah, saat ini perlu dibahas, jadi kunyah itu diletakkan untuk ta'zim nopo badan. Sanyang gih na'am li ta'zim. Kalau li ta'zim berarti terusani, sampean ojo sampe ngundang wong kafir pakai kunyahnya keranten kunyah li ta'zim nak sampean ngunyai wong kafir kaya abu jahal wow mau undang ya abal hakam julu undangan ya abul hakam cuman jahiliyah. tapi karena bodoh akhirnya pindah jadi abu Jalil lalu kanjeng Nabi, kanjeng Nabi lagi awa mukjizat gandengnya kaya ngoten, dawane kaya ngoten kok pancet napa? kah? kafir tapi nak dewe andi ing aku ya bae mulane diarani abu jahal tapi cara kunyah zaman jahiliyah sinten ya abal hakam begitu abu lahab kunyah asline jengene mboten abu abu lahab masyaallah kafir gadah kunyah la niki nak kunyah niki le ta'zim berarti jenengan manggil wong kafir pakai kunyah mboten par jenengan manggil tiang sepuh ngangge ya berarti parang keranten itu mengandung tak takzim lha iki dibahas teng jadi dadi sepertanyaan babun hal yakni abah lan perlu jenengan mangertosi ahli hadis niku tingginya kitab-kitab hadis baik Imam Bukhari teng Sahih Bukhari atau teng Al adabil Mufrad itu sering damel judul digawe istifham itu seringnya nobo, nah, jenengan kudu ngerti, seringnya ngotot, niku biasanya khilaf, lan panjenengan itu sih ragu boleh apa enggak akhirnya digawe model is tiba boleh enggak anak ngunyai bapak e eh? lan awis muantep langsung enggak usah napa tiga i istifam langsung judul bab jawazil kunyah liwalidihi misale atau napa lah kaya ngoten pola masalah judul engkang teng sahih bukhari nggih khususipun teng sahih bukhari ini punya perhatian sangat ageng saya para ulama Syekh Zakaria Al Gandahlawi senyari muwatta Aujazul Masalik ini pun syarai sampai limulas mujallat itu nyarai judul-judul to -judul engkau wajib teng Syekh Bukhari sampai enam juz judul itu terang hadisnya disyarai sampai binten enam enam juz ah, kita yo kagum iki apa aja sih dibahas lo ngoten. lana ulama negu Tereng nopo-nopo kalau ilmu sengit hati ini negu lagi gede negu Gaya okay, 6 juz dibanding no kalau tengah hati lagi gede. Bukan ni kita Syekh Zakaria tak. Ibnul Munajir dua kitab Al Mutawari. Nama ini pun syarah Tarojim Al Bukhari. Lah nak mahu Syekh Zakaria Abu Abbatarojim nama ini pun. Syekh Waliullah az dihlawi gadah juga tapi kecil. Kecil sangat. Syekh Amin Al-Harori, senyari muslim. Tengah ini daftar karangan ini juga gadah. Syarah Abu Ab Tarajim... Uh, Al-Bukhari. Tapi kalau tidak ada kalau tunggu dengan Tuhan Samangki. Lah ini Masya Allah Imam Bukhari fi hadal kitab nyukani judul model yang pakai istifam hal yakni abahu boleh enggak ngawa ikut ya bapak kalau memang kunyah ni kita tak berarti enggak angsal bukan wanton takdir bukan wanton suul adab mulanya hadis sejubi kala hadisana Abdul Rahman ibnu Shayba kala akhbarani Yunus ibnu Yahya ibni Nubatata an Ubaidillah ibn Mawhab an Syahr ibn Hawshab A'a a galang dika sapa isimau ha a syahr kharajna matu sapa kita matu sapa kita a, -a ma ibni umar serta ni ibni umar syahr bin hausab keluar kali ibni umar faqala lahu salimun faqala lahu salimun Monggo matur lahu Ibnu Umar Salim niki putrane. Jadi Abdullah bin Umar gadah putra Salim. Jadi Salim bin Abdullah. Nggih, bin Umar. Salim niki sing mlebu mereka. Fa khudhum Ubaidullahi Urwatu Qasim. Salimun Siapa uh, siapa niki Abu Bakrin uh, Kharijah niko. Saidun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah mboten masuk. Tebagian sebagian yang lebu agen. termasuk minal fuqaha isbah as-salata ya aba abdurrahman niki as-salata ya aba abdurrahman ngelakonono panjenengan ing salat e abu abdurrahman sing diomongi salim niki abai dewi Salim manggil abai dengan julukan Ya Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman niki kunyai sinten? Kunyai Abdullah bin bin Umar. Ha, ah, gadah putra nama ini pun Abdurrahman. Oh kula sanjang wong sing dikunyai ora kudu duwe anak termasuk Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahyaan Nawawi dan niki teng hadis pernah kanjeng Nabi niku ndawi teng lare ali ma fa'alan nuher ya Aba Umar. Bocah cilik dolanan ma Dolanan mano akhirnya takok ikan jenabi maaf Ma fa'alan ya Aba umar cacili cilik. ay dereng Tapi karo kanjeng Nabi dipanggil ya Aba Umar, iku berarti nuduhaken ngunyai wong sing ora duwe anak niki kene atau wis tapi ora anak juga boleh. Lan iki hadis nuduhaken ngundang tiang sepuwe pake kunyah niki hukumipun jaiz mboten napa nopo Ini nasai nggih dipun sebutaken nggih. Wonten pertanyaan akana Abdullah yajma'u baina syai'an minas shalawati fi safar Apa Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah jamak ketika beliau pepergian ana sing jarani jarine la illa bi jam'in kajwali teng musdalifah. Terus 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 akhiripun wonten keterangan teng terakhire as-shalata ya Aba Amdir Rahman. begitu. niki berarti juga manggil sinten pun Abdullah bin Umar pakai nopo kun pakai kun ya mon gey intine na abah jenengan dua kun misale Abu Zaid jenengan matur ya Abu Zaid itu enggak apa mereka ni kun ya niki lit takdim niku corot yang Arab gey kalau ashabuna an wakiin sangking waki in. an Sufyan an Abdullah ibni Dinarin An Ibnu Umar kala ngendika sapa Ibnu Umar Ibnu Umar lho nggih niki berarti dawa tentang abai lakin Abu Hafsin lakin Abu Hafsin tapi ne utawi Abu Hafs lah niki Ibnu Umar nyebut-nyebut bapak e Abu Hafs niku kunyai bapak e yaitu Umar rupane Umaru rupane Umar, rupanya Umar. iku kodo iku ngukumi sopo Abu Hafsin Ah, niki jelas hadis niki saat jerenge nuduhaken kalau anak niki boleh manggil-manggil atau ngundang bapak e dengan kunyai dan ini berarti termasuk ikrom lantak adub kali tiang sepuh lan berarti nuduhaken meneh anak niku kudu selalu hati-hati lan jogo lan ngelakoni pergoro hatta kaul gih ngucapakan pergoro sing sifati ta'zim tinggi ini tiang sepuh aja sampe sidik pun jadi no geloni wong tua atau wani ting tiang sepuh Mulai gih nak jenengan teng ngaji tiang sepuh khususnya ketika dikengken atau nopo ketok no wajah jenengan sing ajer aja sampe merengut walaupun dikongkon perkawis ingkang sangat amprat cari berat sabrat berarti mbuh dikon madepno sapa mbokone iki seketone wis ajer iki insyaallah cara ibarate jenengan iki stika ngon mikul apa wis angkaten wis liyane leren ana kabeh wis wah uh, masyaallah tiyang sepuh niki malati nggih sering matur keberkahan niki wonten teng nurut tiang sepuh kemanfaatane ilmu jenengan ini tergantung sangat kali jenengan napa nge, nglegakno tiyang tiyang sepuh barokah manfaati ilmu ngantos urip enak ini sangat tergantung juga kali api ting tiang sepuh kali birul waliden nan jenengan saestu sangat birul waliden oh uh, urusan dunia gampil nasidoyo kali Allah subhanahu wa ta'ala niku saestu cerita teng kitab kathah ceritane wong sing lakoni kathah mujarab jenengan lakon iki ambek bukti nang nggih saestu wah uh, ampun saestu jadi berata kaya opo lakonana asal kan niku sing perintah tiang sepuh jenengan misal iki sekada niat kenceng wis kenceng wis cara sapa ayo pingalang-alangi gak isa nggih tibae tiyang sepuh jenengan ngeten nah, sekau usah nak sitak wai pucumu Ojo loro. Mun harus leren jenengan. Ojo diterusno sampean. Ojo macem macam jenengan. Walaupun wis istikharah, uh, mun sae kok Bu, kalau istikharah iki ketok sae ijo kabeh sak awak ijo. Lah <laughs> si, iya ngancen wis seneng sik nggih. Ya mesti metu ijo kabeh nggih. <laughs>

niki mon lakin Abu Hafsin Umaru qada Tiang sepuh guru ku saestu Ampun digelakno nggih eh, usaha mati-matian jenengane apa carane ngrindakno wong tuwa ngrindakno guru Kemanfaat, keberkahan timriku niki kula sering matur kaya ngoten apa meneh gurune jenengan pun sepuh dongane mandi nggih eh, uh, niku ampun jenengan pun gawe jimat wis pokoke impun Satu mendingan jenengan kendel mau jenusan jawab nak untuk nopo nopo, oke? Okay. diutus nopo berarti istilah koni, oke? Okay. Oh, paling lakoni berat sedino, baru saya sih nak lah mau oke? Okay. Masya Allah, apa setempat di kengen enak, enak jenengan. Kalau lakin Abu Hafsin Umaru iku kado, lah niki Abdullah bin Umar niku putrane sih Umar, oke? Okay. Nerang abai nyebute Abu Hafsin Umaru, mau tenar lakin walidi. Lakin Abi Abu mana? Lakin Umar bukan. Tapi pakai kata-kata yang takzim. Lakin Abu Hasan Umar kau Ngerti nggih? Wong tua karo anak itu kan banget kulilane anak kadang. Kadang-kadang lali keranten banget kulilane. Lali yang tak Kadang-kadang bapak itu guyon. Nah ini ampun, nggih. Bapak yang menjak guyon bapak ingat gua anyar kelambi wah pak kau DPR pak ojo oh, iki wong tua ada dia aja tidak guyon kadang-kadang pak paruan rokok iba <laughs> masya Allah niki tiang sepuh niki ampun ngantos kayak ngoten sing lebih parah kopi nih, paruan dicolong wah iba bapak ini ki bon niki ibnu Umar lakin Abu Hafsid Umar kado kalau kau ingin cerita ini nggak sering kalau cerita tapi munasib kali niki Sayyidina Umar ketika kontrol kalau dalu-dalu pireng teng lebeti oma wonten tiang estri rondo karo anake sing jare ibu e wis susune campura karo ba karo banyu begitu jare putrine oh mboten jare ibu e wedi karo Umar ta oh mboten kula ajrih kali Gusti Allah lha niku dirungokno kalian sayidina u uh? Sayidina Umar lan iki alusi, aluse bocah rondo apa bocah sing niki anake niki mboten kula ajrih kali Gusti Allah sayidina Umar langsung Ngeri niku bareng Injing takokno omahe sapa timbae buronda kalih anake niku. Putraane ni dikumpulno setoyo. Padahal putrane mboten sami gadah nopo gar garwa kumpulno. Sapa sing gelem kawin karo bocah iku? Masyaallah, wis duwe bojo dikumpulno kabeh. Gak ana sing gelem, wonten sing matur mure istri. Ha niki. Asib bin Umar nurut. Oh nggih. Dikawin nuruti abai. Allah ya karib barokah nuruti wong tuwa keturunane keturunane putu Sayidina Umar bin Abdil aziz silonge teniki lho barokah nuruti yang sepuluh intune mboten kok bangkang tapi niki nurut oh, nggih langsung nduwe keturunan kayak Umar bin Abdul Aziz mulane nggih dados conto kepingin duwe anak sing apik keturunan sing apik ya noba Nurut wong tuwo nalikane dijodok no na sampean ha tawari kento iki nak ya us uh, marhaban marhaban ha marhaban marhaban la nah, masalah rupane koyo apa urusan guri Ziyadah fil khair kene lho <laughs> nah, kan penting saiki nuruti wong wong tuwo wong kan mboten nglarang kan aja liyane kan mboten kelarang kan Langke nggih laksana iki laksanakan pon masalah lintune ini ziyadah fil khair barogah begitu lakin Abu Hafsin Umar kodoh dan perlu sampai eling. Iki pilihannya wong tua, oh jadi buah. Oh, ya, kata kau apa jadi tinggal. Iki pilihannya tiang, tiang sebo. Yo ya, cung gelakno, gelakno itu misalnya sampai kawin roh wong tua nih, itu gelakno, no. Nak nah, raro gak gelo lagi <laughs> nak buang Umar niki kau, kau tuh. Telah niki masya Allah niki saya tidak Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Berarti dalam didik keluarganya sangat sukses. Sampai putrane nyebut namine dok, buatan manggil itu pakai kunyah. Ngerti niki angin loh, gak? Jadi dua wong tua, dua anak terus sampai ngerti ini adabi, ini sulit. Apa mana zaman sak mangki. Kadang manggil wong tua ini bismihi. Kadang-kadang nyentak, kadang niki. Audhu billah, itu gini Wallahu ta'ala alam. Ya rombana tarofna bi anna naqtarofna. Wa asrofna ala ladho asrofna. Atasili gulli hamba, wastur lana al-awrati, wa aminir, ti wawfir li walidina, Rambi wa